Kedamaian yang mutlak akan menghujam bumi jika semua manusia saling menghargai. Kembalikan kasihkan bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Persatuan adalah kunci kita bersama, kunci membangun kedamaian yang mulia. Bersatu dalam keragaman, kan ciptakan situasi aman dan nyaman. Mengulang kehidupan bersama yang harmonis, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Saling menghargai itu bentuk kasih sayang, sendiri yang tegaknya kedamaian. Jangan hilangkan sisi kemanusiaan, berjabat keras saling bergandengan tangan. Religion, religion, religion is loving. Religion, religion, religion is loving. Religion, religion, religion is loving. Religion, religion. Indonesia dengan keanekaragam suku, budaya dan agama. Namun kita semua sepakat, semua teranggup indah dalam Bhinneka Tunggal Ika. Diversity and multikultural, menerima keberagaman secara sama tanpa memperdulikan segala perbedaan, sebagai respon kebijaksanaan terhadap keberagaman. Bukan tentang siapa yang paling benar, bukan tentang siapa yang paling salah. Ini tentang kesetaraan umat manusia, percayakan pada yang kuasa. Jalani hidup dengan raga dan sepenuh kalbu, buang segala stigma dan berburuk prasangka. Yang kuasa akan menuntunmu ke surga, menambah indahnya bumi dan alam semesta. Religion, religion, religion is loving. Religion, religion, religion is loving. Religion, religion, religion is loving. Religion, religion, true religion of love. Babylon. Iya. Wow, tepuk tangan yang meriah untuk Flywave Freedom Songs. Woo, luar biasa, ha? Karep apa kowe? Break the set. Ya wis kana. Break the set, arep ngopi-ngopi udut-udut. Luar biasa. Sudah mulai panas, Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik, Mbak-mbak. Arep joget ora apa-apa, tenang baik ya, musiknya reggae. Nah, sikin yang kupengin jaluk, saya ingin minta teman-teman dari desa Wonoarjo, siapapun yang berani maju ke depan, silakan saya tunggu. Yang berani maju ke sini? Oh, ora bisa. Yang berani maju ke sini, ayo. Arep kon apa, tenang baik. Yang berani maju ke sini, yuk siapapun. Warga desa Wonoarjo dusun kali petuk. Temenan kiren sing wani. Kapan maning? Siapa yang berani maju ke sini? Ayo silakan ke sini. Siapa yang berani ke sini? Oh, ada yang berani, silakan ke sini. Siapa yang berani ke sini? Oke. Ini ya Mas, terima kasih karena telah berhasil maju. Silahkan kembali ke tempat. Dewe apa? Delang buka? Dibuka di set.
pameran yang batire. Tenang. Wee. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang berani maju ke sini? Mohon maaf Pak, kesempatan tidak datang dua kali. Tapi tidak apa-apa Pak, silakan maju ke sini Pak. Ngapunten. Buat apa-apa Pak, kemari. Bercanda itu tadi. Selamat malam Pak. Malam. Oke, dengan Bapak siapa ini? Ini Bapak Giono. Bapak Giono asli sini. Dusun Kalipetung, nggih, ya. Mam. Ini kenapa pengin maju, Pak? Kenapa ya tadi melihat ada duitnya. Memang betul. Oh, iya. Tapi satu hal yang harus dipelajari dalam hidup, Pak. Kesempatan kadang tidak datang dua kali, Pak. Tapi khusus untuk Pak Giono, karena sudah berani maju, orang kon ngapa kurun maju dong. Oh ini Pak, terima kasih. Kembali sukses ya. Pak. Iya, terima kasih. Ini dipersembahkan langsung oleh Mas Bayu Aji. Weh, kurun maju dong, orang kon ngapa? Ya si anak pirang lembar ya. Saking kepenake lah, kon maju dong di wedu wed. Angger nyong. Enggak, karena bayaran MC dulu ya. Luar biasa. Tapi saya malam hari ini pengen bagi-bagi hadiah sembari teman-teman Fly Away Freedom Song istirahat. Saya pengen satu, tadi kan ada dua sudah tidak, orang kon ngapa-ngapa, sementing wani maju bae. Sementing saya kepengen satu teman-teman dari Dusun Kalipendek yang tahu lagunya Fly Away. Nyanyi ngarah refetok bayar apa-apa. Kayak masih anak pirang lembar kayak ya. Oh iya si anak 40 lembar lah Mas Bayu lah. Sekitar 2 juta. Ada yang mau ke depan ke sini? Genyong kepriwer ngelarang kepala dusun. Orang yang warganya kayak gitu ya. Halo Mas Rian. Ya, halo Mas Rido. Apa orang kepengen bagi-bagi gue warganya gue sih? Warganya pada mau. Kayak tantangannya kan mungkin kepenak banget aja nih. Nyanyi refe lagu, salah satu lagunya Fly Away Freedom Song. Sing tinggi mas. Terserah, sing apalah yang nang deh ya. Paimin si bayi luak. Bisa gedok? Kan kursi dik. Oh, gurpaimin si bayi luak. Uli amplop tenang bae. Terima kasih Mas Rio. Monggo langsung Tesiana bagian monggo. Oh, Tesiana bagian mencer bae. Kan kepenak banget ku sapa sing mari maju tok ku bae di bayi amplop. Ya Esiana, Esiana sih ya, tapi gue mengko. Ya, jangan langsung sekarang. Ya, semoga sih tidak ada yang maju yang main go MC luar biasa. Gi, ngangkongannya disit. Sing uli istirahat ya teman-teman Fly Away Freedom Song. Ngerasa gitu tidak boleh istirahat. Apa ya? Curang. Oh, apa? Tadi siapa yang dapat amplop? Ada tadi sama mas-mas yang kelambi abang PDI. Kepala dusun ya? Satu kepala dusun, dua Pak Giono tadi ya? Pak Giono. Ketiga, tadi siapa yang pertama tadi? Bapaknya. Bapaknya. Emang tau lagunya Flyway dia? Yang tahu tadi yang kepala dusun. Oh. Yang pertama dan kedua sih penting wani maju. Oh iya. Karena mental itu dibutuhkan untuk menjalani hidup. Nah. Betul. Berarti Anda modal mental doang dong? Iya. Tadi kan di awal sudah kita sampaikan, yang penting orang punya niat. Oh iya. Yakin, yang penting yakin. Yang penting bismillah. Ini masih ada, tapi nanti. Nanti. Jangan dikundit loh. Enggak. Ini masih ada nih. Jatuh MC kan anak maning dewe. Oh iya. ada. Mas Inggi. Kenapa? Hari sudah membawakan berapa lagu dari Fly Away Freedom Song? Tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 lagu. Oh sudah ada 5 lagu. 4 lagu. Tadi ada lagu yang yang paling favorit banget buat bagi saya sendiri ada Religion Is Loving. Itu sebelum tadi Mas Inggi nyanyi bertanya di Desa Wonoharjo ini memang toleransi dan apa namanya
akulturasi dan keakuran tentang warganya dalam menyikapi beragama, perbedaan agama. Perbedaannya itu perlu diacungi jempol. Perlu. Ini luar biasa sekali. Di masa Indonesia yang sekarang sensitivitasnya tinggi tentang agama, di desa Wonoharjo sangat-sangat menghargai dan bertoleransi tentang perbedaan dan perbedaan agama. Ini sangat jarang karena ya. Biasanya kalau udah di kota sudah kemakan isu SARA, banyak hoak, terus sosial media yang berkembang. Tapi ya untungnya ya hidup di sini susah sinyal ya, jadi enggak ada isu SARA. Kata siapa di sini WiFi lancar. Oh iya, ada WiFi. Ada WiFi rumah Eni. Pas Uten nanti tolong dikasih tahu ya. Iya. Ngabari bojo. Kali petuk 30-10. Kali petuk 30-10. Oke, Bang. Iya. Serius. Makasih ya Sigi ya. Iya. Memang jarang sekali ada desa ya, ada desa dengan warga masyarakatnya yang berbeda agama tapi belum ada isu-isu gitu. Mm-mm. Ya ini cukup diacungi jempol, apalagi dengan profil Wonoharjo sendiri kan. Oh, inilah negeri dengan lukisan cakrawala. Iya, saya tahu dari komunitas Kumbul sendiri kan ada videonya itu, ada orang-orang biku, ada biku ya. Yes. Ada biku yang memang hidupnya di situ. Mm-mm. Terus apalagi dengan warga-warganya yang mungkin kalau bikunya tinggal di atas gunung ya? Oh, yang di ini Beijing. Oh, Beijing. Dusun itu. Dusun Beji. Terus kalau Lemungsurnya dari mana itu? Lemungsur ada di Dusun Lemungsur. Beijing, oh bukan. Bukan, beda. Berapa dusun di sini, Mas? 11 ada dusun. Ada 11. Oh, kopri WC. Gimana? Hah? Oh 15. Ada 15. Bapaknya malah tahu loh 15 dusun. Ada 15 dusun. Tidak cinta daerah ya. Moncong putih. Terus. Ya cukup diacungi jempol aja sih Mas. Kalau di daerah saya sih dikit-dikit ya banyak bentrok pasti. Ya. Itu Religion is Loving sebenarnya lagu menggambarkan apa sih Mas Enggi? Menggambarkan Indonesia dong pastinya kalau... Ya Indonesia dengan keanekaragam suku, budaya, adat, istiadat. Tapi ya semuanya terangkum indah dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Yang kita sepakati bersama. Betul. Di bawah Pancasila. Nyepiti kepengen bojo, kepengen nyepiti karo bojo. Bisa langsung hubungi Mas Andri. Mas Andri, itu namanya Mas Andri. Mas Andri, peracik sonnya Titik Kumpul luar biasa. Oh peracik son Titik Kumpul. Oh, Titik Kumpul itu apa sih? Titik, dijelas lagi. Oh iya wis, aku ora krungu berarti. Mas Singgi, ini spesial ya, ini kan namanya secret concert. Private concert, intimate concert, konser yang hanya bisa didatangi oleh orang-orang tertentu. Yep. Dan ini khusus untuk teman-teman di desa Wonoharjo, Dusun Kalipetuk. Yap. Ini saya mau tanya nih. Boleh. Mungkin teman-teman di sini, kurkit mau gue kur pada batin. Batin apaan? Kur pada batin, pengen takon janet, tapi kur ya roka penak. Oh, badai tanglet. Badai tanglet. Niki... Tato seawak nih, ki, nopo mboten risih jenengan kados niku lah. Ini jarang-jarang ras iki dapat pertanyaan seperti ini dan menjawab. Ini khusus untuk warga Dusun Kalipetuk ini. Iya baru kali ini Anda tanya kayak gitu loh padahal. Iya ini karena biasanya khusus. Tanya yang lebih private apa gitu. Kalau yang berprivat tentang itu nantilah. Ini tapi soal style. Style. Soal apa? Casing. Kenapa Ras Inggi membutuhkan sekarang begini? Kalau kita ngomong tentang reggae, Flyway itu identik dengan reggae. Yep. Reggae kan harusnya gimbal ya. Kita tahu gimbal merah, kuning, hijau gitu kan. Tapi di sini Ras Inggi tidak gimbal, tapi malah memutuskan untuk style bertato dan piercing. Yang, enggak dong. Yang pertama memang saya tiap hari nyari makan, Nato juga nindik juga. Mm-mm. Ya kadang ada konsekuensinya lah. Mm-mm. Ada konsekuensi gini. Ketika saya memutuskan seperti ini, otomatis ada positif dan negatif dari pandangan masyarakat sendiri kan. Oh, oke. Okay, contohnya example aja. Saya tadi kesini juga orang-orang pada liatin aneh. Oh iya. Mungkin tidak pernah lihat belis liwat. Tanya aja sama ibu-ibu, Bu biasanya lihat kayak saya aneh enggak Bu? Aneh dong? Oh enggak, aneh. Itu yang belakang aneh. Enggak aneh Bu. Enggak aneh. Enggak. Wajar-wajar aja gitu. Wajar-wajar aja Bu.
Oh, kota. Oh, bedanya. Tapi enggak apa-apa Bu, punya calon mantu besok kayak gini enggak apa-apa Bu. Anaknya cowok semua, bukan enggak ada yang cewek. Oh iya iya iya. Tapi bisa ngerti kok. Bisa ngerti. Survei ya. Ya. Luar biasa pergerakannya Rasinggi ya. Langsung tangan nih. Ya, pas anu karena saya NATO terus suka aja. Kan karena kata Mas Tony sendiri karena reggae enggak harus gimbal kan. Oh, Tony Q Rastafara. Tony Q, ya. Tony Q Rastafara katanya reggae enggak harus gimbal. Hmm. Ya saya dengan jati diri saya sendiri, dengan keputusan saya sendiri, ya saya memilih dengan penampilan seperti ini. Ya walaupun dengan konsekuensi yang banyak negatifnya dari masyarakat. Jadi enggak ada niatan pengen jadi perangkat desa ya? Tidak ada, yang pertama tidak ada modal. Oh, tidak. Perangkat desa kok modal-modal apa sih? Kampanye perlu modal, bos. Jadi perangkat desa orang perlu kampanye. Perangkat desa itu apa sih? Carik. Iya, jadi carik kok kampanye. Tapi kan carik dipilih kan katanya? Carik dipilih? Seleksi. Sudah jelas kalah. Saya tidak mungkin dong. Tapi ada yang kemarin dikit ini, kalau sini Banjarnegara ya? Deket, ada Banjarnegara yang emang full tato gitu, tapi gak sampai muka. Oh, itu kepala desa. Kepala desa. Kepala malah. Desa Banjarnegara yang full tato. Iya, apalagi kita kan bentar lagi kan 2021 ya. Yes. Harusnya sistem di Indonesia tidak melihat dari penampilannya, tapi dari kinerjanya. Oh, oke, okay. Luar biasa. Dari bukan dari penampilannya, tapi dari kinerjanya. Nah, iya dong. Kinerjamu kayak apa? Saya bisa mendoktrin anak-anak untuk masuk acara. Oh, luar biasa. Untuk ya bikin pergerakan apa gitu menentang Mas Bayu. Menentang penguasa ya? Iya, penguasa yang... Iya, kalau teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu, dan teman mas-mas, mbak-mbak tadi mendengarkan beberapa lagu dari Flyway itu... Lagunya liriknya yang ditulis oleh Inggi itu termasuk lirik-lirik yang satir. Artinya lirik-lirik yang sangat mengkritik dan memberi, sebenarnya mengkritik dan memberi masukan kepada tentang pemerintah yang sedang berkuasa. Secara halus. Secara halus. Iya, karena kalau saya speak up, saya langsung ngomong des, pasti saya dituduh. Enggak ya. Makanya kan kalau dulu ada zaman Tommy ya, Bento gitu. Oh iya, Bento. Ada Bento nyindirnya lewat lagu walaupun ya dulu masih gampang banget orang masuk penjara gara-gara lagu. Tapi kan sekarang karena ya mungkin demokrasi, kebebasan berpendapat, orang-orang boleh dan bebas untuk speak up, untuk ngomong. Jadi saya lebih memilih ngomong lewat lagu. Oke, luar biasa. Seniman itu memilih mengkritik melalui karya dan lagu. Ini jadi teman-teman di sini orang perlu khawatir. Misalkan ingin kritik Mas Bayu ya sebagai lewat lagu. Mbak Eni ya, lewat lagu. Kayak misalkan lagu, mau dibawa kemana, lewat lagu. Oh iya bos, tapi kan kemarin udah ngobrol-ngobrol katanya. Bulan Juni ya? Bulan Juni. Oh, insya Allah bulan Juni. Doain aja besok bikin acara 7 hari 7 malam. Amin. Iya, auto bangkrut. Oh, mana ada bang? APBD. Oh. Oke. Rasinggi. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak tahu. Banyak yang mungkin belum pernah mendengar. Penasaran juga tentang Flyway. Ini... Kita ngomong Flyway juga ngomong tentang Kebumen. Ya, Flyway salah satu band yang mempunyai nama di Kabupaten Kebumen. Ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak yang ada di sini perlu diketahui Flyway itu pernah katanya nih, dicekal, nggak boleh manggung di Kebumen. Bukan dicekal sih sebenarnya, di blacklist mas. Ini bisa diceritakan gimana nih? Saya ya karena mungkin saya terlalu speak up, saya terlalu ngomongnya kenceng sama orang-orang yang ada di pendopo. Pendopo sana bukan ya, pendopo Lemungsur ya. Bukan pendopo Kebumen. Beda. Terlalu kenceng terus acara-acara reggae rame terus ya karena ada sedikit miscommunication. Ya akhirnya yang dituduh Flyway-nya sendiri dituduh bahwa band brutal lah. Oke. Band brutal yang pertama tuduh poin dia dari penampilannya. Oke. Dari penontonnya juga. Dari yang kedua penontonnya. Itu sempat
3-4 tahun saya enggak pernah manggung di Kebumen. Saya baru balik lagi bisa manggung di Kebumen itu 2018. Oh. Okay. 2017. 2017 baru 2017 bisa manggung di Kebumen. Dan ini 2020 bisa main di sini, kebanggaan dong. Ini pertama kalinya main di Desa Wonoharjo. Oh. Aku pengen karo udut disit, dapat mantan buket. Kalau flyway-nya sendiri udah berdiri itu 2011. Tanggal 11 bulan September. 11-11-11. Oh iya ya, bukan Shopee pak. Berdirinya 2011 dulu. Dulu waktu itu masih sama basisnya. Basis itu mas yang kacamataan tadi. Mas Burhan. Mas Burhan. Mas Didiknya pergi kabur. Terus saya pertama kali bikin, walaupun saya domisili di Kebumen, tapi saya kebanyakan dulu itu main di Purworejo malah. Bukan karena saya tidak cinta Kebumen dan apa lupa akan Kebumen, tapi memang waktu itu saya sama teman-teman susah sekali untuk main di Kebumen. Dari Purworejo saya pindah ke Banjarnegara. Di Banjarnegara itu sampai 2 tahun saya. Di 2 tahun 2015 saya balik lagi ke Kebumen, langsung dicekal. Kenapa saya baru 1-2 kali lah main di Kebumen, terus habis itu keluar kota terus sampai ya perbatasan Jawa Tengah semua, sampai Jakarta juga. Tapi balik lagi ke Kebumen kok responnya kurang baik gitu buat musik reggae. Mungkin untuk musik pop atau lain mungkin aman-aman aja. Oh, okay. Tapi kalau untuk reggae karena basis masanya yang terlalu besar, mungkin jadi polisinya malas kerja. Basis masanya yang terlalu besar. Basis masanya yang terlalu besar. Anda memang sudah punya berapa fans ini? Banyak sih. Ayo ngomong basis masanya terlalu besar. Kalau di Kebumen pak, kalau bikin acara itu pasti ramai kan? Anda pernah nonton saya kan? Enggak pernah. Paling cuma di Benteng. Di Subuk. Info juga nih, Mas Bayu itu dulu Pasukan Ilusi loh. Dulu sering nonton saya. Dia masih imut-imut sebelum pemikirannya lebih nasionalis sekarang. Sebelum dia menyesal ya? Iya. Akhir balik sih soalnya. Ya tapi ya itu proses pendewasaan, namanya juga manusia kan pasti step by stepnya lebih ke arah yang lebih positif. Mantap. Seperti karya-karya saya, seperti saya nulis lah. Sampelnya saya nulis dulu mungkin waktu saya masih di jalan 4 tahunan jadi musisi gitu nulis. Ya pasti soal jalanan doang. Tentang kehidupan jalanan. Tapi setelah proses pendewasaan ya jadi lebih ke nasionalis. Sosial. Kebanyakan seperti itu mas. Dan ngomong-ngomong tentang lagu yang akan di launching pada malam hari ini. Yep. Tentang Never Give Up. Tahu artinya gak? Gak tahu nih. TOEFL saya 150. Apa? Never give up itu jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah. Apalagi dengan situasi pandemi kayak gini kan. Saya ngerasain sendiri, teman-teman Flyway juga ngerasain. Mas Rido juga ngerasain kayaknya ya. Yep. Apalagi yang hidup di sana ya, di bawah sono. Gak ada job. Toko sepi. Semuanya mati kutu mas, gak bisa gerak kemana-mana. Tapi ya kita kan manusia dikasih akal. Yes. Dikasih nurani juga, dikasih apa. Pastinya juga dikasih jalan sama yang di atas. Saya percaya seberat-beratnya beban pasti punya jalannya sendiri buat kita lepas dari beban itu. Wow luar biasa. Apalagi dengan basicnya manusia kan pasti diuji ya. Kita hidup di dunia kan pasti untuk diuji kan. Iya betul. Jadi konsekuensinya kita siap gak siap harus siap diuji. Ini menarik sekali tentang manusia sejatinya hidup itu diuji. Iya. Saya apa? Ya, saya mau lihat genteng ini ternyata asbes ini. Saya selalu belajar tentang filosofi genteng Mas Inggi. Apa? Genteng itu terbuat dari tanah. Yep. Awalnya dia hanya diinjak-injak. Tapi dia menempuh proses yang luar biasa. Dari dia mulai dibakar, dicetak, dipos, dipep berhari-hari. Dibakar lagi untuk dia menjadi di atas. Yeah. Ini perlu proses yang mungkin bagi seseorang yang ingin meraih kesuksesan.
mereka terhenti ketika diproses, mulai proses, ah prosesnya kayak gitu ternyata menyakitkan, akhirnya dia berhenti. Ya sama sama halnya dengan kita sebagai manusia kan pas, sejatinya pasti dilahirkan kuat ya. Yes. Ya, kayak filosofi duit 100.000 gitu. Gimana loh. Itu filosofi duit 100.000? Duit 100.000 ibaratnya manusia sendiri kan. Hmm. Mau ditaruh di bawah, diinjek-injek nilainya tetap sama. Oke. Okay. Iya. Kita manusia tetap hakikatnya, harkat martabatnya tetap kuat. Oh. Iya, menjalani cobaan gitu loh. Oke, okay, luar biasa. Tepuk tangan yang untuk Rasinggi. Dan Rasinggi. Nilainya tetap sama. Oke, okay. Kalau boleh tahu nih, Fly Away Freedom Song sudah berapa tahun nih? Tahun depan 10 tahun. Sekarang 9 tahun. Baru ulang tahun kemarin September tapi gak bisa dirayain. Kita rayain cuma lewat streaming. Streaming YouTube. Tahun depan 10 tahun. 10 tahun itu bukan usia yang singkat. 10 bukan tahun dong. Itu bukan masa dimana... 10 tahun itu masa dimana bocah Vista yang bal-balan. Iya. Tentunya banyak sekali hiruk pikuk dan... retorika tentang dinamika tentang perjalanan Fly Away itu apa sih yang membuat Fly Away sampai malam hari ini tetap bertahan? Kita bertahan karena kita memaksa eksis. Karena ini apa konsep bertahan itu kan menurut saya kan ya tergantung pribadinya masing-masing. Kalau emang dari diri kita pokoknya ini band sampai tua gitu. Band. Ada sampai tua sampai kita meninggal gitu kita mau bikin band. Walaupun saya sudah tegesin sama teman-teman juga, teman-teman band, teman-teman ini. Bermusik itu, berkarya itu gak bikin kaya. Berkarya gak bikin kaya. Serius. Terus apa yang Anda apa? Pegang sampai saat ini kalau Anda berstatement bahwa berkarya itu gak bikin kaya? Bahagia. Dan kepuasan. Iya karena gak tentu dong orang yang banyak duitnya itu bahagia. Oke. Okay. Iya kan? Tapi benar Mas Bayu. Oh, enggak sih dia konsepnya banyak duit bahagia. Oh, iya. Enggak, kan menurut saya memang ya yang penting kita berkarya dulu entah besoknya bisa ngasilin atau enggak. Yang jelas kita cuma mau nyalurin apa yang jadi talenta kita kan. Oh. Karena manusia terlahir dengan talenta. Don't judge others. Terima kasih untuk kota kita Kebumen, tolong basnya mati. Lagu dedikasi untuk kota-kota Kebumen, ya karena kita tumbuh dan besar bersama-sama membangun kota Kebumen untuk menjadi kota yang lebih berharkat dan bermartabat. Yes! Operatornya hilang ya. Kenapa Anda cinta Kebumen, Bu? Karena saya lahir di Kebumen. Yep. Karena Kebumen itu adalah anunya saya. Anunya apa? Karena kelahiran saya, tempat tinggal saya, masa depan saya, dan masa depan saya di akhirat. Oh iya. Saya mau dikubur. Yang pasti kita semua cinta Kebumen, benar? Let ember simmer, eh. 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 Check this out. Kebumen yang ku cinta. Kebumen penuh warna. Ruang suci telah terbuka, pintu gerbang cinta menggema. Kami datang dengan sukacita, nyatukan perbedaan, mendamaikan suasana. Kota kecil penuh dengan orang-orang. Ada orang jahat, ada orang baik, ada orang yang sering bermuka duka. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama. Sehingga derajat kita sama menjadi sejajar sama saja. Pemuja, sadarlah bahwa kita milik Tuhan.
cobalah kita semua satukan perbedaan. Karena dengan bersatu kita pasti akan bisa, bisa bergerak maju melangkah. Everybody singing, brother. Kabumen yang ku cinta, Kabumen penuh warna, Kabumen kota budaya, penuh dengan manusia, manusia apa? Ridim. Biar lebih hangat suasananya, biar lebih terasa bahwa Wonoharjo adalah desa yang nantinya bakal maju dengan sektor pariwisatanya. Amin. Dengan penduduknya yang beraneka ragam. Amin, amin ya Allah. Boleh minta suaranya sebelah kiri dulu ya. Ini teman-teman yang depan ini diem aja ya. Sebelah kiri yuk. Sebelah kanan. Musik lagi ini. Ada yang tahu lagu dari Ras Muhammad? Apa? Aduh, saya minta Mas Bayu lepas sandal deh, kesini aja deh. Ayo. Mas Fijar dulu, Mas Fijar, Mas Fijar, Mas Fijar. Kapan lagi? Mas Surya. Ibu-ibu ada yang mau ngibing? Ini teman-teman yang ini dong, teman-teman ini dong. Kenapa sih malu-malu? Gak apa-apa kali, gatel pasti dari tadi. Everybody singing. Jika kamu suka dengan musik ini, nyalakan api, nyalakan api. Kamu doyan dengan musik ini, nyalakan api, nyalakan api. Kamu bergoyang dengan musik ini, sesuka hati, sesuka hati. Ku takkan lepas dari musik ini, takkan mati yang abadi. Inilah musik dari Jamaika yang ditenarkan Bob Marley, yang dikenal oleh semua bangsa dan juga semua musisi. Kita doyan bergoyang bersama irama yang dipanggil reggae. Tapi bukan hanya Bob Marley saja yang sajikan reggae. Ada yang bernama Sisa Anthony B. Mereka bernyanyi dari Bobo Shanti dan sang legenda Kevin Ella Mela, Dennis Von Genesin. Semua ku suka dari yang ngedap, dap-dap dan jaga caparang kecaman. Kucu Emi Eria dan ada juga di tanah air ini. Regeman siapa brother? Mas Tony, all people, are you ready? All people, all people, kita bergerak dengan one love, one love. Reggae, 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 reggae musikku, reggae musikku, reggae musik yang ku jalani terus. Maju, cua na 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 hey. Maju, cua na 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 hey. Maju, cua na na na. Sekali lagi reggae musikku, reggae musikku, reggae musikku, reggae musikku, reggae musikku, reggae musikku, reggae musik yang ku jalani terus. Maju, cua na 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 hey. Maju, cua na 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 hey. Maju, cua na 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 hey. Kabumen. Aku pengen denger Mas Bayu nyanyi. Kabumen. Kota budaya. Kota budaya. Kabumen. Kota budaya. Penuh dengan manusia. Manusia apa saja.
Sekali lagi yuk, yuk teman-teman. Kebumen. Kebumen yang kucinta, Kebumen penuh warna. Kebumen penuh warna. Kebumen penuh warna. Kebumen kota budaya, penuh dengan manusia, manusia apa saja. My name Rasigi dan fly away, bernyanyi di sini hanya sekedar ingin menyatukan perbedaan antara anak muda Kebumen yang kian hari kian menggeliat dan bergejolak dan menjadi konflik berkepanjangan, berkepanjangan dan bisa menghancurkan persahabatan, persahabatan antar anak cucu Adam. Sadarlah bahwa lompat bareng belajar lompat, badan penuh noda, noda-noda luka. Semangat ini tak akan berhenti di sini saja. Buktikan pada dunia bahwa Kebumen juga punya karya, karya-karya anak mudanya, karya-karya yang patut dibanggakan, membanggakan bagi kota kita, kota kita Kebumen yang selalu berwarna. Oi, Kebumen yang ku cinta. Luar biasa. Eh, ngomong-ngomong sekarang jam berapa? Oh, jam berapa sih? Masih belum. Masih belum. Masih ya. Lama ya? Capek. Enggak. Ah, encok. Jam makannya jangan gemuk-gemuk, Pak. Hey, hey. Oh, eh. Anda kurus kok Bu, santai aja Bu. Body shaming. Tapi ya namanya juga gerombolan orang gila ya Mas. Kenapa Bu, malah ke dalam? Tahu bahasa Jawanya orang gila? Apa? Wong gemblung atau wong edan? Wong gemblung dong, orang orang sini pasti bilangnya wong gemblung kan? Wong gemblung. Surya wong gemblung. Gemblung. Oh, gemblung. Gemblung. Oke, nyanyi bareng-bareng. Nyanyi Mas. Oh ya, koe uang gemblung. Biyen. Oh ya, koe bocah gemblung. Oh ya, aku melu gemblung. Aku melu gemblung. Oh ya, kabeh dadi hajar ta. Awan mlaku-mlaku ora duwe tujuan, rai butek awak lecek kadang ra kelambenan, kulit ireng ketik baik awak akeh bah. Nyanyi bareng-bareng. Oh ya koe uang kebien kebien. Oh ya koe bocah. Melu gemblung. Oh ya kabeh dadi gemblung. Hajar bang. Lagu iki lagu lewat gemblung.
kanan, kiri, kiri. Iya, kan udah bilangin. Oh ya, kowe bocah gemblung. Oh ya, aku melu gemblung. Oh ya, adus melu gemblung. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Semuanya yuk, yuk, yuk. Saya baca. Oh ya, ai bocah gemblung. Lagi, lagi, Mas. Oh ya, kowe pada gemblung. Lagi, lagi. Oh ya, aku melu gemblung. Kabeh, kabeh. Oh ya, kabeh dadi gemblung. Supreme. Pasti langsung apal kan? Langsung apal kan? Iya, karena kita semuanya orang gila. Oh iya, kowe. Apa Mbak? Oh iya. Ya itu lagunya sudah dirilis 2013 ya. Mas Rido, mau launchingnya sekarang atau nanti aja? Oh iya. Nanti gampang lah. Yang penting teman-teman di sini sudah menikmati lagunya aja. Cek, 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 cek. Ini bakal diputer enggak? Videonya enggak diputer. Videonya enggak diputer. Ada yang request kode Ciu. Apa? Oh, mau? Oh, mau. Kode Ciu. Mas, pasukan Lucy lawas ya? Hah? Alumni. Oh, sekarang udah punya anak. Udah, oh mantap. Oh. Ya sepertinya apa? Memang seharusnya seperti itu. Seharusnya gimana? Seharusnya kita nikmatin dulu dong masa muda kita dengan jalan-jalan, dengan menikmati dunia muda yang serba beraneka ragam. Iya. Menikmati masa muda. Masa si muda wis mikir-mikir politik kan angel. Iya, bot. Apa sih gue tadi ngatakan si udang layang ya. Gak apa-apa kan. Angel. Biasa, wong nom kena kayak kue, paperan. Iya, wong nom. Udah, iya. Udah. Aki ya lo sih mas. Lo. Oh, ini si mancing ya. Ini si mancing, nyongon ukur nama nih, dok. Dan. Jam berapa ini? Masih ini 15 10 menit lagi menjelang 2021. Woi. Kita rilis dulu aja. Oke. Okay. Ada never give up. Iya, ada never give up. Kita jadi manusia jangan pernah menyerah, Bos. Betul. Karena apa? Karena apa? Ya biar hidup aja, biar biar kelihatan jadi manusia yang benar gitu, okay, makanya jangan pernah menyerah. Dan nanti gampang setelah tahun baruan, iya. Masih ada flyway di sini. Saya masih slow kok di sini. Masih, ya jelas lah. Karbali mikir-mikir. mobilnya di bawah dua. Mobilnya di bawah dua. Tidak kuat. Ada 10 menit lagi kita menjelang tahun 2021 luar biasa. Ada apa?
Harapan. Harapannya, kalau saya sih alhamdulillah harapannya menjadi ayah yang baik. Ya. Amin. Terus? Dua, minimal dua. Minimal dua, semoga menjadi suami yang baik. Official dan spesial malam hari ini, and one and only, ya, khusus untuk teman-teman desa Bener Jodoh Dusun Kalipenduk, ini dia Never Give Up. Tepuk tangannya dulu dong. Rastafari. Berbahagialah orang yang sudah mencapai tahap bekerja adalah bertamasya. Wake up, keep moving, never give up. Wake up, keep moving, never give up. Yeah. Wake up, keep moving, never give up. Wake up, keep moving, never give up. Yeah. Tak ada kesia-siaan di dalam integritas. Jangan cepat menyerah dan mudah terhempas. Peganglah prinsip, luruskan pandangan, ciptakan atmosfer, wujudkan harapan, komitmen, lakukan dengan cinta. Bagaikan sang pencipta membentuk insannya. Bukan hanya sekedar mengharap perubahan, tapi jadikan diri sebagai manusia perubah keadaan. Wake up, keep moving, never give up. Wake up, keep moving, never give up. Yeah. Wake up, keep moving, never give up. Oh no. Wake up, keep moving, never give up. Tahan rasa sakit, jadikan sebagai acuan. Selesaikan dengan baik yang jadi tujuan. Melihat dari berbagai sudut pandang. Jalankan dengan pengertian dan kesadaran. Bukan tanpa kegagalan dan batu-batu pengganjal. Step by step dengan semangat dan tangan mengepal. Kembangkan diri, jadikan sejarah. Menikmati proses dan teruslah melangkah. Wake up, keep moving, never give up. Wake up, keep moving, never give up. Yeah. Wake up, keep moving, never give up. Oh no. Wake up, keep moving, never give up. Aha! Dapai! Nah, ya karena sebentar lagi kita melewati tahun 2020 dan memulai hal baru di 2021. Jadi dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, kita harusnya bisa bangkit dari keterpurukan ini. Dan untuk itu kita boleh minta suaranya, wake up, keep moving, never give up. Susah ya? Susah. Wake up, keep moving, never give up. Wake up. Keep moving, never give up. Sekali lagi. Wake up, keep moving, never give up. Wake up, keep moving, never give up. Wujudkan dunia imaji menjadi nyata, menitip puncak tangga dengan senyum dan tawa. Komunikasikan nilai pedoman secara relevan, terus berdoa tetap ucap syukur kepada Tuhan. Mengelu awal dari segala kegagalan, belajar banyak untuk mengetahui dan memutuskan. Selalu konsisten dengan kebaikan, tetap bertahan meski banyak sandungan di dalam perjalanan. Wake up, keep moving, never give up. Wake up, keep moving, never give up. Yeah. Wake up, keep moving, never give up. Oh no.
wake up, wake up, wake up. Keep moving, never give up. Keep moving, keep moving, keep moving, never give up. Keep moving, keep moving, keep moving, never give up. Iya, seperti itulah lagunya. Hey ya, hey, tepuk tangan yang meriah untuk Fly Your Freedom Song. Itu tadi launching lagu perdananya dari Never Give Up. Bisa cek di YouTube ya. Cek di YouTube. Kalau sudah terupload. Sudah berhasil diupload? Bu, sudah berhasil lah. Nah, ini ya. Nanti dulu. Oh iya. Belum, 2 menit lagi. Gue jamu kebateran. 2 menit lagi. Oh. Ini, abis ini apa? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Boleh dong semuanya berdiri. Ada kembang apinya gak sih? Enggak ada, aku bang, tapi nanti parah nih polsek. Oh iya. Mungkin tanyain dulu ada satu gitu bapak-bapak atau ibu-ibu yang tanyain harapannya apa 2021. Oh iya. Mas Gebala. Oh iya. Mas pasukan senior. Enak, mas ibu nuran amplopnya, mas orang bapak. Ayo. Steng, ayo orang bapak mas. Tunggu 1 menit nih. Oh udah bapaknya mau naik lagi. Mau difoto lagi. Apa mas harapannya mas 2021? Iya harapannya 2021 mas. Harapannya di 2021 ya makin 2021. Makin sukses. Makin sukses. Amin ya Allah. Tambah sukses, tambah rezeki. Amin. Ya Allah. Tambah segalanya pokoknya. Yang terbaik lah. Yang terbaik lah. Wis nikah burung mas. Wis dua anak siji. Oh semoga dua anak loro. Amin. Rendel. Bojo siji bae. Iya. Aja nambah dong mas. 2021. Oke, terima mas siapa jenenge mas? Sorry. Mas Dwi. Terima kasih mas Dwi. Harapannya luar biasa di 2021. Dan kita hitung mundur dari 10 bersama-sama. Hah? 10. 9. Nyanyi ke Bumen lagi ya. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Selamat tahun baru 2021. Selamat tahun baru. Happy New Year. Kita habis ini seneng-seneng lagi kan masih ada lagu sebenarnya. Apa sih? Menjelang kan? 2021, bukan menjelang. Sekarang 2021 dan 2021 tahun ini corona gue pergi lunga. Amin. Biar kita bisa aktivitas lagi secara normal dong. Yes. Iya. Terpuruk rasanya. Hah? Follower nambah. Itu tapi ada, kayaknya ada berita varian baru. Apa? Loti lesu lunglai corona varian baru. Oh iya. Kok kena ya? Horor sekali. Dan luar biasa terima kasih untuk teman-teman Desa Wonoharjo. Terima kasih. Dusun Kali Bedok. Terima kasih semangatnya yang masih stay sampai malam hari. Saya ucapkan terima kasih dan
malam hari ini. Kita closing. Meskipun closing, kita tetap senang-senang, kita tetap happy-happy. Yang mau nyanyi silakan nyanyi, yang mau joget silakan joget. Nanti kita kasih space buat siapa yang mau. Oh iya, iya, iya. Yeah. Putra mau gitaran katanya. Siapa? Siapa? Ambo. Kepulisi. Ya silakan aku langsung dipadu oleh Mas Egy. Saya Ridho Kamal, beserta segenap kru yang bertugas. Maaf apabila ada kesalahan yang disengaja baik maupun disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan beserta teman-teman komentar Siti Kumpul. Dari Mas Bayu, terima kasih Pak Mahdi, Mbak ini atas tempatnya. Warga Dusun Kalipenduk Desa Wonoharjo, terima kasih saya ucapkan setinggi-tingginya. Saya tidak bisa membayar apapun kecuali dengan kata-kata terima kasih. Semoga di 2021 ini kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin. Kita menjadi manusia yang lebih berguna. Kita mendapatkan rezeki yang melimpah di 2021. Amin. Jomblo semoga cepat dipertemukan dengan pasangannya. Yang belum nikah semoga cepat nikah. Bayu dicatat. Yang jomblo apa? Yang jomblo sudah dapat pasangan, amin. Amin. Dan ini dia, jangan kemana-mana, kita tetap santai, kita tetap happy. Sampai pagi bersama Fly My Freedom Song. Ada lagunya apa Mas Igi? Flashback. Flashback. One and only Fly My Freedom Song. Lu kayak MC Monata. Buat yang pernah kangen sama mantannya atau rindu sama mantannya, lagu ini sepertinya cocok. Ya walaupun sebagai mantan, tapi kan masih ada ingatan-ingatan gitu, memori-memori. Enggak mas. Get my fire, burning fire. Get my fire, blazing ayah. Ya gaya kayo, ya kayo, ya gaya kayo. Kini kisah manis kita hanya tinggal sebuah kenangan. Ingin lagi ku berbagi canda dan juga tawa, namun kini hanya tinggal mimpi belaka. Sendiri masih ku habiskan setiap malam, kisah cinta yang dulu pernah datang menyiram hati dan di dalam pikiran. Kini ku berharap kau kembali membawa kecerahan. Hari-hari ku kunikmati terasa sepi, tanpa bayangan keindahan wajahmu lagi. Setiap kali ingin melupakanmu, entah kenapa bayangmu terlintas di setiap langkahku. Waktu pun berjalan begitu sangat cepat, kenapa dulu kau ku tinggalkan dalam keadaan yang tertempat. Tak sempat ku dan kamu mengucap salam perpisahan. Rasa sakit ini sungguh sangat tidak bertahan. Yang kurasakan saat ini tetap tegar walau kau tak menjadi milikku lagi. Seperti dedaunan yang berjatuhan, seperti itulah yang kurasakan dan ku coba untuk tetap bertahan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita pertahankan dan perjuangkan. Keluhanku bukanlah sebuah pilihan, ku biarkan kau kini di telah gelapnya malam. Aku rindu. Do
gaya. Ada yang ngebaper, ada yang ngebaper. Aja ngasih, jangan ngetan. Daripada baper-baperan, jukit lagi. Ayo, next song, Ilusi by Flyway Freedom Song Reggae from Kebumen. Kita senang-senang malam ini, brother. Imajinasiku melayang-layang, otakku udah gak karu-karuan. Utara selatan udah gak paham, yang gue tahu cuma alihkan yomah. Paham gak paham, gue yang gak paham. Jelas enggak jelas, gue yang gak jelas. Jalan aja udah kayak di lautan. Jalan gue tempuh sejengkal demi sejengkal. Itu gue alami setiap hari. Di jalan yang penuh konflik diskriminasi. Tanpa sadar ku terjerat jeruji ilusi. Iya, iya, iya. Dan tiba-tiba tenggelam dalam halusinasi. Paham enggak paham, gue enggak paham. Jelas enggak jelas, gue enggak jelas. Jalan aja udah kayak di lautan. Jalan gue tempuh sejengkal demi sejengkal. Kanan kiri. Di mana, di mana? Di jalanan yang penuh konflik diskriminasi. Tanpa sadar ku terjerat jeruji ilusi. Dan tiba-tiba tenggelam dalam halusi. Itu gue alami setiap hari. Diskriminasi. Tanpa sadar ku terjerat jeruji ilusi. Dan tiba-tiba tenggelam dalam halusinasi. Kanan, 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 ele, ele. Baru tahun baruan udah ngantuk. Iya, gimana? Tentang-tentang udah mau jadi bapak-bapak. Pasukan Ilusi dong. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, nama fansnya Pasukan Ilusi. Nih. Ya, fansnya Flyway itu namanya Pasukan Ilusi. Jadi jangan kaget kalau di pinggir jalan ada yang bisa ada vandal. Vandal. Nanti langsung lihat di YouTube ya. Di Ras Inggi Official ya. Jangan lupa. Pasukan ilusi, pasukan takkan mati. Berjuang terus melawan hari. Pasukan ilusi, pasukan lima gotri. Selalu bersama atas nama cinta.
takut hujan dan tak takut panas. Karena ini semua tentang solidaritas. Hujan bukan rintangan, panas bukan halangan. Karena ini penuh kebersamaan. Everybody singing brother. Pasukan ilusi, pasukan takkan mati. Hujan dan tak takut panas. Karena ini semua tentang solidaritas. Hujan bukan rintangan, panas bukan halangan. Karena ini penuh kebersamaan. Everybody bareng-bareng. Pasukan, pasukan takkan mati. Berjuang terus melawan hari. Ibu-ibu di sana tahu loh. Pasukan ilusi, pasukan lima gotri, selalu bersama atas nama cinta. Betapa hancur hati, hilang gairah hidup, serasa hampa, selimuti di jiwa, tak ada lagi tawa. Tak ada ceria, semua hilang, terkubur dalam duka.
Dia kini telah pergi jauh terbang tinggi tinggalkanku di sini. Kau tahu aku mencintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya dan tak ada yang bisa mengganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam manganku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam manganku, dalam benakku. Tuhan, Engkau tahu. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam manganku, dalam benakku. Perkenalkan, nama saya Putra Maulana. Asal saya dari Cianjur. Dari satu harapan menjadi sejuta mimpi yang kuharapkan selama ini. Bersamamu jadilah yang terbaik, jadilah yang terakhir untuk diriku dan untuk selamanya. Biarkanlah diriku berharap hanya Engkau yang terbaik untukku, untuk diriku. Biarlah hanya Engkau dan
dan hanyalah dirimu untuk temani diriku untuk selamanya. Janganlah engkau pernah pergi dariku, dari hidupku ini. Tetaplah bersama diriku, buat cerita tentang kita. Ku harap kau tetap di sini, melukis dan mewarnai hariku. Penuhilah dengan ceritamu sampai lembaran terakhir kita. Biarkanlah diriku berharap hanya engkau yang terbaik untukku, untuk diriku. Janganlah engkau pernah pergi dariku, dari hidupku ini. Tetaplah bersama diriku, buat cerita tentang kita. Ku harap kau tetap di sini, melukis dan mewarnai hariku. Penuhilah dengan ceritamu sampai lembaran terakhir kita. Bebas. Bebas, Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin, walau air mata di pipiku, dulu.
walau hanya dalam mimpi. Untuk ayah tercinta, aku ingin berjumpa. Di pipiku ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu. Walau hanya dalam mimpi. Hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Untuk dia jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dia yang enggak. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku yang padanya, hanya padanya, untuk dia.